di sini nak. Bapak, saya terlambat pak. Ini bukan pertama kalinya kamu terlambat nak. Jadi bapak kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak, bapak tidak akan membiarkan kamu masuk. Siapa? Namanya Gilang. Dia sering terlambat datang ke sekolah. Dan sangat beragam alasannya. Namun beruntungnya, kali ini dia tidak kena marah oleh guru. Karena guru yang sedang mengajar tidak bisa hadir ke sekolah. Tidak lama Laura pun diberi amanah oleh Ibu Ara. Namun hebatnya Laura dan Mela tetap bertahan di kelas. Mereka mengerjakan tugas yang diamanahkan oleh Ibu Ara. Tak lama geng tersebut kembali menuju ruang kelas. Bel menandakan pulang, Laura dan Mela pun segera meninggalkan ruang kelas tersebut. Berbeda dengan geng tersebut yang menunda-nunda untuk pulang ke rumah. Di tengah mereka yang sedang asik ingin berpergian, namun sayangnya Laura belum pulang ke rumahnya. Dan Laura pun kembali menjadi bahan bulian geng tersebut. Seperti biasa, Laura dan Mela selalu berangkat pagi dan membersihkan kelas. Namun sayang, Laura dan Mela kerap kali menjadi bahan bulian temannya. Waktu
Waktu mengajar pun telah tiba. Ibu Arum menuju ke kelas tempat ia mengajar. Absen pun dimulai, namun geng tersebut belum datang ke sekolah. Permisi Bu, Assalamualaikum. Ini kira-kira lah.
Setelah pembulian terhadap Tari, anak yang baru masuk ke sekolah kembali menjadi bahan bulian temannya. Kamu kemarin kenapa gak masuk? Kamu sakit kemarin? Iya. Baju kamu kok gini sih? Meli dan Laura pun menemani Tutriana. Aduh gimana nih, aku takut kalau dia kenapa-napa. Kayaknya kita harus ngabarin ibunya ya. Iya nih. Sementara itu, Ibu Ara yang sedang mengoreksi nilai dikejutkan oleh kedatangan Ibu Ana. Ibu Ana terlihat sangat marah kepada Ibu Ara. Bu, saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti ini. Mohon maaf Bu, emang masalahnya apa Bu? Selama ini anak saya mengaku dibully oleh teman sekelasnya. Mohon bersabar ya Bu, saya akan memanggil semua anak murid saya dulu. Soalnya saya minta keadilan untuk anak saya, kalau tidak sekolah ini akan saya tuntut. Iya, ya sabar ya Bu, saya akan memanggil anak murid saya dulu. Oke, kantin sebentar lah. Iya, saya yuk. Saya harus kok kantin di sini, gak ada enaknya. Iya, Loka. Iya Bu. Di sini sebentar Kak. Iya Bu. Ada apa Bu? Nah Ibu minta tolong panggilkan Laura dengan Mela untuk menghadap Ibu ke depan kantor ya. Iya Bu. Oke Bu. Tunggu ya. Terima kasih ya Nak. Terima Bu. Melia dan Laura pun segera menemui Ibu Ara dan menjelaskan kepada Ibu Ara apa yang terjadi kepada Tutriana dan teman sekelas lainnya. Ya sudah Ibu minta tolong kepada kalian untuk memanggilkan yang membeli Ara. Baik Bu. Bu. Kalian dipanggil Ibu Ara ke kantor sekarang. Kenapa kok kita dipanggil sih? Kan kita nggak ada urusan sama dia. Makanya ke kantor dulu. Geng tersebut menemui Ibu Ara dan kepala sekolah. Ibu ingin meminta penjelasan kalian terhadap pembulian anak. Silakan jelaskan kepada Ibu Dwi. Geng tersebut menjelaskan apa yang dilakukan oleh mereka kepada Ana dan teman sekelas lainnya. Dan setelah dinasehati oleh guru, mereka pun akhirnya meminta maaf. Minta maaf ya Bu, atas perlakuan kami di kelas. Ibu Ara dan kepala sekolah pun merasa senang mereka telah mengakui kesalahan mereka dan berani meminta maaf. Besoknya pun Ana kembali sekolah seperti biasanya. Guys, Ana kita minta maaf yuk. Yuk. Hai Ana. Hai. Kami minta maaf ya atas perlakuan kami di dalam kelas. Kami menyesal. Ya enggak apa-apa. Jadi kalian jadi kita maafkan ya Ana. Maaf ya. Maaf ya. Minta maaf ya. Maaf ya Laura. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Yuk kita berdoa. Ayo. Ayo. Thank you.